Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlog saya. Kali ini sih saya mau ini ya, mau saya lagi di daerah deket Cibubur. Ini lagi di Keragan ya, Jalan Keragan. Ini saya mau makan bakmi yang enak sih, jujur aja. Jadi dia hantataknya di Cibubur. Saya lagi jalan ke sana. Itu bakmi salah satu yang menurut saya paling enak. Ini di Cibubur, sedangkan rumah saya di Tangerang, teman-teman. Jadi saya bela-belain jauh-jauh datang dari Tangerang khusus ke Cibubur untuk makan bakmi itu, gitu loh. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, seberapa gitu kok, kenapa sampai bela-belain gitu, sampai jauh-jauh. Karena ongkosnya juga lumayan ke sana jadinya. Ya udah, nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu bakmi apa, nanti saya kasih lihat di sana. Oke, kita jalan dulu. Nah, ini letaknya di Kanadian, di kota wisata ya teman-teman ya. Bakmi ayam Parapat. Ini lagi hujan. Rasanya lebih enak karena dia lebih ada AC, boba itu agak fisik sih. Ya teman-teman, jadi di atas tuh lebih tenang, lebih private lah, dan AC. Ini misalnya udah datang. Nah ini lihat nih teman-teman. Wah, ini porsi besar ya teman-temannya. Dia sayurnya nggak, bukan pakai caisim. Namanya apa ya? Nggak salah, pek cai apa pok cai. Sayurnya ini pakai bakso sapi. Saya tawar ini sambal. Nah ini yang penting nih, lada teman-teman. Karena kalau nggak pakai lada tuh rasanya gimana gitu. Ini campenya, sambalnya. Ini sambal satunya lagi, sama itu kecap sama saus. Nah ini, kita makan. Waduh, wanginya sih enak. Ini favorit saya ini, teman-teman. Teman-teman kalau ke sini ke daerah Cibubur, cobain deh. Dia buka terus kecuali hari Minggu kali ya, soalnya di baru libur. Bisa dilihat di Google Maps sih, bakmi ayam Parapat 2 di Kanadian. Ini Roko Kanadian. Ini kita kasih lihat ya. Ayamnya banyak nih. Ini porsi besar, harganya, ruminya saya sukanya kecil-kecil dia. Minyak halus teman-teman. Minyak tuh halus. Jadi dia kalau mie halus itu dia lebih meresap. Bumbu-bumbunya tuh ke selas-selasnya tuh lebih banyak gitu loh. Kalau minyak gede-gede, kecuali kue tiaw ya, dia bumbunya kurang, kalau menurut saya kurang meresap. Kayaknya saya suka yang ini. Nanti sayurnya tuh beda, dia pok chai kalau salah. Oh ini baksonya, bakso standar sih, enak juga. Kuahnya enak teman-teman. Oke, saya makan dulu. Nah ini sebelum di ini kita taburin dulu sebanyak-banyaknya ya, secukupnya. Hati-hati kalau ini kena hidung bisa batuk-batuk ini lada. Bisa saya aduk dulu, nanti baru kasih lagi. Ini bagian bawahnya nggak kena, teman-teman. Yep. Oke, kita makan. Makan, teman-teman. Bakminya itu lembut, halus, dia nggak keras ya, pas gitu loh, nggak terlalu lembek-lembek banget, tapi nggak terlalu keras sama. Dan dia yang penting tuh
nggak terlalu berminyak teman-teman. Yang penting diaduk-aduk dulu ya, yang benar ya. Terus pedas ladanya, tambah buat enak lagi teman-teman. Jujur aja nih saya sih ketagihan. Makanya saya kalau kesini selalu pesan yang besar, porsi jumbo teman-teman. Ini juga enak teman-teman, sayurnya. Beda kalau cai sim biasa sama ini beda. Rasanya juga lebih enak ini. Masalah ini lebih mahal nih kayaknya deh. Mirip-mirip tapi dia lebih lurus. Kalau ini nggak terlalu lurus bakminya. Tambahin lagi dikit. Habis pedas ladanya enak gitu. Ayamnya sedap teman-teman, kuahnya sedap, kaldunya berasa. Habisin dulu. Teman-teman, ini udah habis. Mau lihat nih. Bersih. Ini pasti jumbo loh, jadi bangkoknya gede, jelas ketawa. Terus kuahnya juga tinggal dikit. Enak. Ini untuk kalau teman-teman pecinta bakmi ya, bakmi ayam, cobain deh, nggak bakalan nyesel kesini. Soalnya ini the best. Dan yang penting harganya nggak mahal teman-teman. Jadi ini harganya yang pakai bakso ya 32.000. Ini yang jumbo. Kalau yang nggak pakai, yang nggak jumbo itu 21.000, itu nggak pakai bakso. Tapi yang reguler porsinya, kalau pakai bakso nggak salah tambah 3.000 deh. Kalau nggak salah itu teman-teman. Jadi rekomend banget kalau teman-teman yang suka makan bakmi. Dan ini bukan bakmi, kayaknya bakminya bukan beli sama pabrik ya, dia buat sendiri gitu. Jadi makanya beda gitu, nyatanya enak. Jadi gitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Makasih sudah nonton video saya. Kalau teman-teman yang punya saran, komentar, mungkin tempat lain yang lebih bagus, lebih enak, kasih tahu saya biar saya cobain juga gitu teman-teman. Makasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Jadi teman-teman ini pembayarannya 32.000 plus 5.000 ST tawar. Ini ada PPN 10%. Segitu teman-teman. Oke, makasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.